membahagiakan kedua orang tua dan cita-cita saya sejak kecil. Selain itu apa lagi? Saya ingin mengabdi pada negara dan menjadi prajurit yang disiplin. Saya punya tuh BPJS tuh tara ini, Pak. Mau bilang apa? Saya mau tanya apa? BPJS tara bisa di apa bikin kayak KTP begitu, Pak. Itu kan BPJS, kenapa saya bisa? Tara bisa di ini. Cuma bikin begini saja, ada aplikasi saja. Aplikasi baru bikin. Baru bikin doang yang bikin, bukan di sana BPJS. Tara bisa bagaimana, harus doang yang bikin. Bikin kayak ini kayak KTP mesti begini. Saya. Cetak sudah. Ya. Nana cetak sudah kalau begitu. Di... tukang apa cetak-cetaknya apa? Oh yang ini? Vaksin tuh. Mana cetak sudah? Masih ya. Don ter cetak sana, habis blanko. Ya memang udah don terlebih satu, ter mau. Bukan ter mau, blankonya. Ini ter bisa ini, ter bisa cetak bilang. Itu ada aplikasinya. Iya, sudah. Kalau begitu cetak sudah. Si orang mana? Haltim. Orang Haltim? Siap. Berarti kira si orang Ambon. Apa saya pemotivasi mau jadi tentara? Bilang dulu. Apa motivasi kamu apa mau jadi tentara? Tidak ada motivasi, harus ada motivasi ya untuk apakah apa apa? Motivasi apa? Hah? Motivasi membahagiakan orang tua, ingin mengabdi begitu. Masa tidak ada motivasi? Tidak ada motivasi untuk jadi tentara? Ya, cita-cita seperti ah begitu motivasi. Masa pemotivasi apa? Motif apa lagi selain itu? Membela NKRI. Ih, jelas sih membela. Siap ditempatkan di Papua? Siap ditempatkan. Ah, mantap sih itu. Motivasi kamu mau jadi tentara apa? Agar bisa menjaga NKRI. Apa? Menjaga NKRI. Apa lagi selain itu? Apa lagi? Kenapa pengen jadi tentara? Siap karena ini membahagiakan kedua orang tua dan cita-cita saya sejak kecil. Selain itu apa lagi? Saya ingin mengabdi pada negara dan menjadi prajurit yang disiplin. Motivasi kamu pengen jadi tentara apa? Siap, ingin mencari pekerjaan tetap dan ingin membahagiakan orang tua. Apa lagi selain itu? Masa tidak ada? Cuma membahagiakan orang tua? Dan tentara ini kan untuk mengabdi kepada negara. Siapkan ditempatkan di mana saja sudah siap? Siap, sudah. Yang ini lagi? Kenapa motivasi pengen tes tentara? Siap, ingin berbakti pada negara kesatuan Republik Indonesia. Apa lagi? Siap, mengangkat derajat orang tua. Siap. Motivasi mau jadi tentara apa nih? Kan ada dengan apa? Motivasi mau apa? Siap. Buka masker itu. Apa? Apa? Siap ingin berbakti orang tua. Apa lagi? Apa lagi? Siap. Supaya bisa menjelajahi seluruh wilayah Indonesia. Ih, memang jelas. Kamu ini kenapa motivasi pengen tes tentara? Apa? Motivasinya apa? Ingin mengangkat derajat orang tua. Apa lagi? Selain itu apa lagi? Masa tentara? Ngana? Ngana tes berapa kali? 2 kali. Oh, sudah punya pasak ke belum? Siap, belum. Belum? Sudah siap ditempatkan di mana saja? Siap. Sudah? Siap. Mau lulus? Mau di Aceh? Oh, siap. Siap? Papua saja boleh. Kenapa motivasinya ingin tes tentara? Karena ingin membesarkan nama keluarga di kalangan masyarakat. Apa lagi? Selain itu apa lagi? Karena kedua orang tua sudah ada lagi. Siap, 2 kali. 2 kali? Motivasi kamu pengen jadi tentara apa? Kenapa pengen tes tentara? Motivasi kamu apa? Tidak ada motivasi? Masa tidak ada motivasi? Motivasimu apa? Apa? Tidak ada motivasi? Siapa ada? Apa? Membahagiakan orang tua kah, ingin mengabdi kepada negara, itu. Siap. Apa? Mengabdi kepada negara. Apa lagi? Orang mana? Orang mana? Sofifi. Sofifi, ini? Orang Bima. Siap, orang Bima. Yang ini? Siap, Sofifi, Bang. Jelas. Sofifi mana? Sofifi Kusu, Bang. Kusu, desa Kusu, eh? Iya. Oba Utara. Kenapa tes tentara? Siap, ingin membahagiakan orang tua. Apalagi selain itu? Siap, cita-cita dari kecil. Jelas. Motivasi apa? Pengen jadi tentara? Siap, memakan orang tua dan itu cita-cita, Pak. Ah, apalagi? Kenapa pengen jadi tentara? Siap, ingin membaikkan orang tua dan cita-cita saya. Cita-cita dari kecil? Siap. Nah, tetap semangat ya. Siap. Jangan lupa berdoa. Jaga kesehatan. Terus apalagi?
belajar, ya. Siap. Terus olahraga, ya, itu intinya. Mantap. Bilang berapa dulu? Bravo. Ih, tersemangat sekali. Bilang berapa dulu? Bravo. Bilang berapa dulu? Bravo. Orang mana? Dari Bobo. Orang Bobo. Orang mana? Payahin. Wih, mantap.